dengan Nara Kucing. Oke teman-teman, bagaimana kabar kucing kalian di rumah? Semoga sehat selalu ya. Begitu juga dengan owner ya, semoga sehat selalu agar bisa merawat kucingnya dengan baik di rumah. Teman-teman, hari ini saya ada di Zikun Catri ya, yaitu di mana tempat breeder ya untuk kucing-kucing Maine Coon ya. Jadi untuk nextnya nanti saya akan review tempat ini, kemudian berbincang-bincang dengan owner daripada Zikun Catri-nya ya. Tapi kali ini saya akan bahas vitamin khusus untuk bulu dan kulit pada kucing kesayangan kita di rumah ya. Jadi teman-teman, jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share. Kemudian kita langsung saja review produknya. Cekidot. Oke teman-teman, jadi di sini ini adalah kitten-kitten Maine Coon ya, dari Zikun Catri ya. Nah teman-teman, kenapa saya mau bahas Firbank Megaderm ini ya, karena kebetulan kemarin kondisi kucing saya itu kulitnya parah banget ya, dia kering terus kemudian berjamur, bulunya juga rontok banget ya. Jadi saya dapat rekomendasi dari owner Zikun Catri ini untuk coba menggunakan Firbank Megaderm ini ya. Nah ini bukan endorse, tapi saya review jujurnya ya. Setelah saya pakai satu box ini dan sisa satu, bagaimana kondisi kucingnya, kemudian apakah memang benar-benar dia berpengaruh besar terhadap bulu dan kulitnya. Jadi Firbank Megaderm ini dijual dengan dua kemasan ya. Jadi saya beli yang kemasan satu pak ini, isinya 28 piece, untuk ukurannya dia 4 mili ya. Untuk dewasa itu saya minumkan kemarin itu satu saset ini ya, satu saset ini untuk dewasa. Nah kemudian untuk kitten itu dosisnya setengah saset, jadi sehari sekali, sisanya bisa dilipat kembali kemudian disimpan di lemari pendingin atau kulkas ya. Nah teman-teman, setelah saya pakai selama 27 hari, hari ini yang hari ke 28 hari ya. Nah alhamdulillah memang benar-benar pengaruhnya besar ya. Jadi kondisi surainya, kemudian kondisi pada kulitnya itu, kulitnya sudah tidak mengering lagi ya. Kondisinya bagus, kulitnya tidak kotor, kemudian kita juga di dalam ruangannya jadi tidak berserakan bulu-bulu yang rontok ya. Nah ini saya rekomendasikan juga berarti ke kalian di rumah untuk menggunakan Firbank ini. Untuk harganya memang lumayan mahal ya. Kalau kita beli sasetan itu biasanya di online-online shop itu atau di pet shop-pet shop terdekat rumah kita itu harganya per saset itu Rp15.000 untuk yang 4 mili. Nah untuk yang satu box ini harganya 330 sampai 350 mili ya. Nah jadi teman-teman bisa beli langsung di online shop ya. Kalau misalkan kondisi kucingnya hanya jamuran atau kulitnya rontok, teman-teman bisa beli untuk satu minggu saja bisa, atau biasanya 4-7 hari juga dia sudah banyak perubahan ya. Nah jadi cara penggunaannya atau meminumkannya ke kucing kesayangan kita di rumah, ini di dalam saset ini ada 4 mili ya, dosisnya itu untuk satu saset yang 4 mili ini untuk dewasa satu saset per hari. Kalau untuk kitten itu setengah saset per hari atau 2 mili per hari ya. Cara minuminnya teman-teman bisa langsung dari saset ini. Di sini nanti ada logo gunting ya, kita tinggal gunting kemudian kita tinggal minumkan di mulutnya. Nanti saya sertakan juga cara minumnya di video. Kemudian buat teman-teman yang nggak bisa langsung minumin ke kucingnya, teman-teman bisa campur ini ke pakannya ya. Bisa wet food ataupun dry food. Tapi saran saya enaknya langsung ke wet food ya, karena dia langsung habis biasanya kan, kalau wet food tidak disisain lagi, jadi dia tidak tercemar bakteri ya teman-teman. Nah silakan teman-teman mencoba langsung di rumah, kemudian jangan lupa tinggalkan hasilnya di kolom komentar ya. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman juga bisa langsung mendapatkan notifikasi ketika Nara Kucing mengupload video-video terbarunya. Nah teman-teman, saya DJ Kun, nanti nextnya saya akan review tempat ini
kondisi tempatnya, kemudian kucingnya di sini. Kalian juga pasti pengen lihat kucing-kucing yang lucu di sini. Dan di Jikun ini, tepatnya ada di WH Lim Bandar Lampung, teman-teman bisa mengadopsi kucing-kucing dari sini ya. Jadi nanti saya sertakan link Instagramnya di bawah, link Facebooknya. Teman-teman bisa langsung kontak ownernya ketika teman-teman ingin mengadopsi kucing-kucing yang ada di sini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.